menjaga harmonisasi di tengah perbedaan yang ada di desa Kaliposa ini tidak penting, ya. Maka Banyuwangi Ribon harus dilaksanakan di desa Kaliposa. Tapi saya sudah ada. Nah, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa pulih, tapi juga harmonisasi di antara masyarakat juga bisa tetap terjaga. Maka saya ucapkan selamat, Pak Hades. Mudah-mudahan ini menandakan bahwa pandemi COVID-19 sudah mulai turun kasusnya dan ekonomi cukup berjalan. Pelepasan peserta Kaliposa Hordi Karnival 2022 oleh Ibu Bupati Banyuwangi. Buat jagung ibu, ya ada bunga puring. Jadi puringnya sedesa Kaliposa ini mungkin habis semua ini. Ada daun pisang Mbak Roro itu, daun pisang berjalan luar biasa sekali. Dharma Wanita 68 Kaliposa. Bersiap Pak Andika, TK
Khodijah. Berikutnya TK Khodijah 90. Dilanjutkan TK Khodijah 90 Kalirjo. Iya, ini yang paling depan. Waduh, ini keren ini, depan sendiri ini. Kupu-kupu, ya. Dari kreasi dari apa ini? Kelobot jagung. Coba tengok ke kiri, adik-adik. Itu dada-dada sama ibu sama. Itu ada Pak Kades, halo si Helo. Mbak, anaknya sampean, kenapa? Hai, ini Dimas bukan ya? Ya, langsung belakangnya, ya. Persiapan untuk TK Khodijah 170.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Kita ketemu agama, ketemu masyarakat, poso, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Dapil Berliga, teman dari kepala pangkat daerah Kabupaten Banyuwangi, dan beserta kepala desa, saya hormati Kloso beserta seluruh jajaran Bapak Rudi dan seluruh kepala desa sekecamatan Juling yang hadir, Pak Ketua Asosiasi DPD, Pak Rudi, dan para peserta Lomba Hortikultur Karnival tahun 2022 yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan Kaliposo Hortikultur Karnival tahun 2020 ini nantinya bisa membawa manfaat bagi desa Kaliposo. Hari ini saya sengaja hadir di festival yang diselenggarakan oleh desa Kaliposo karena saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas ide gagasan dalam pelaksanaan Kaliposo Hortikultur Festival atau Karnival. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang sudah bersiap dari hari dan tadi pagi sampai nanti sore, mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan akhir yang bahagia dan tetap dalam keadaan sehat. Saya juga hadir di sini juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Desa Kaliposo, ya Pak Kades. Walaupun masih 16 hari lagi ulang tahunnya, tapi saya ucapkan selamat kepada Desa Kaliposo. Ulang tahunnya ke berapa Pak Kades? 24 ya. Nah, 24 ini masih produktif-produktif ya. Mudah-mudahan di usia yang ke-24, Desa Kaliposo semakin maju, desanya semakin sejahtera masyarakatnya dan melimpah berkah dari Allah SWT. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Desa Kaliposo karena saya lihat dari para pesertanya, dari panitianya, dari masyarakatnya semua semangat menyiapkan Kaliposo Hortikultur Karnival. Ya, nah ini melambangkan bahwa sekarang sudah mulai bergerak lagi. Ketika sudah berapa tahun tidak laksanakan, terakhir 2 tahun ya, tidak diselenggarakan karena adanya pandemi COVID. Semuanya semangat. Nah, mudah-mudahan dengan diselenggarakannya Hortikultur Karnival ini nanti akan semakin berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa Kaliposo. Dan mudah-mudahan harapan saya pula kegiatan ini nanti bisa terus berkembang, terus bisa dipertahankan ya, agar bisa berdampak lebih besar lagi kepada Desa Kaliposo. Alhamdulillah tadi Pak Kades sudah menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kaliposo adalah bertani. Ya, mudah-mudahan dengan pertanian yang semakin baik, mudah-mudahan Desa Kaliposo bisa menjadi salah satu model bagi desa-desa lainnya, di mana Desa Kaliposo memamerkan hasil panennya atau hasil produk Desa Kaliposo menjadi sesuatu yang menarik. Berbeda dengan desa-desa lain. Kalau desa-desa lain, Pak Kades biasanya kegiatannya fashion. Fashionnya dari kain. Nah ini fashionnya dari alam, dari hasil panennya masyarakat Desa Kaliposo. Sangat sangat kreatif sekali. Tepuk tangan untuk masyarakat Desa Kaliposo. Nah, mudah-mudahan dengan diadakannya festival ini, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di Desa Kaliposo bisa tumbuh. Tapi yang terpenting adalah keguyuban, kerjasama, ya, kreativitas dari masyarakat
Desa Kalipuroso harus terus ditumbuhkan. Karena tanpa kerjasama, tanpa keguyuban, tanpa gotong royong yang tumbuh di Desa Kalipuroso